Hari ini kita akan membuat bunga mawar beserta buket bunganya. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah warna hijau buat batang dan daunnya, boleh warna hijau aja. Warna bebas untuk membungkus bunga kita, serta warna merah buat bunga mawar kita. Di sini ukuran kertas itu bebas, tapi di sini warna merahnya harus lebih kecil daripada warna bebas yang kita pilih buat buket bunga kita. Ukuran kertas origami merah saya adalah 10x10 cm. Kita bisa siapkan beberapa sebanyak bunga mawar yang kita mau. Pertama, origami kita lipat setengah, dibuka lalu lipat setengah lagi. Lalu kita lipat segitiga sebanyak 2 kali. Setelah itu kita lipat sisi-sisinya ke arah tengah. Lakukanlah hal yang sama pada ketiga sisi lainnya. Kita balik origami kita, terus kita lipat semuanya ke arah tengah. Kita angkat origami kita lipat jadi segitiga sebanyak 2 kali. Lalu kita dorong semuanya sampai berbentuk tanda silang atau bintang. Setelah itu di sini perlu kita perhatikan dengan lebih teliti. Di salah satu sisi lipatan ada sisi kiri dan kanan. Di sini saya memilih sisi kanan. Jadi kita buka, kita dorong ke atas sampai dia berbentuk diamond atau kotak ke arah atas. Jadi yang ada double 2 itu di sisi sebelah kiri kita. Lakukanlah hal yang sama untuk ketiga sisi lainnya. Setelah selesai dengan keempat sisi, kita tekan dengan rapat supaya garisnya jelas. Di sini kita harus perhatikan yang baik. Kita buka, kita lihat garisnya yang ada cuma tinggal satu garis. Kita tarik keluar satu per satu. Jadi di sini kita bisa lihat di sini ada yang dua, ada yang satu. Yang kita tarik adalah yang satu. Satu, dua, 3, 4. Jadi tengah-tengahnya ada tanda kayak bentuk silang. Perhatikan dengan baik, yang ini satu sisi kita lurusin ada lipatan duanya, terus yang atasnya kita lipat ke bawah, jadi kita ada bentuk kayak sedikit segi empat. Kita balik sisinya lagi, kita turunin, terus kita lipat sisi atasnya ke samping, gak usah sampai rapat, kurang lebih aja. Tapi dia arah kanan satu arah. Jadi bentuknya segi empat kebuka, segi empat kebuka, segi empat kebuka. Setelah semuanya kebuka, cukup kita rapikan sampai tengah-tengahnya kayak ada bentuk seperti cincin-cincin. Yang paling penting semuanya harus satu arah. Jadi kalau semuanya ke kanan, semua lipatannya ke arah kanan. Kalau benar, jadi pas kita balik bawahnya ada bentuk segi empat seperti ini.
jari atasnya kita ambil, pasin jari kita 4 masuk, kurang lebih. Terus kita mau putar, kita putar satu arah, karena kita tadi ke kanan, akhirnya kita putar semuanya ke arah kanan. Kita tahan bawahnya, terus kita putar atasnya sampai tengahnya mengerucut dan membundar. Kurang lebih jadi seperti ini, tangannya jadi kayak spiral. Setelah itu kita ambil tusuk gigi untuk kita lingkarin samping-sampingnya. Kita bisa juga pakai alat lain, cuma kalau pakai alat lain itu kurang melengkung. Jadi lebih baik kita pakai tusuk gigi. Kita gulung setiap helai sisi-sisinya supaya dia melengkung. Setelah semuanya melengkung, sekali lagi kita putar tengahnya biar mawarnya tambah jadi dan tambah mengerucut dan rapat. Jadi mawar kita jadi seperti ini. Disini ada dua ukuran, yang kiri 8, yang kanan 10 cm. Jadi kita bisa bikin ukuran yang berbeda sama kita. Sekarang kita akan membuat daun dan batangnya. Kita pilih dulu warna hijau mana yang kita mau pakai. Hijau muda atau hijau tua, salah satu aja cukup. Di sini saya pakai hijau tua. Saya mau buat kurang lebih kira-kira daunnya ukurannya 5x5 cm. Di sini saya setting kurang lebih untuk 4 daun. Batangnya juga kurang lebih kita siapkan 4, karena kita punya bunga 4. Ukurannya bebas, yang penting agak panjang saja. Pertama kita ambil origami kita salah satu yang kecil, terus kita lipat segitiga. Lalu dari atasnya kita lipat ke bawah, meruncing kiri dan kanannya. Bagian atasnya kita lipat sedikit lurus, depan dan belakangnya. Lalu yang belakangnya kita lipat segitiga ke arah atas. Lalu kita lipat lagi ke arah bawah. Lalu kita tinggal lipat kiri kanan secara miring atau diagonal. Jangan lupa kita tekan dengan tegas dulu. Pastikan biar garis-garisnya benar-benar tegas. Terus kita tinggal buka. Jadi bentuk daun kita. Ini bentuk daun yang mau kita bikin. Pertama-tama kita ambil satu origami kita, kita lipat segitiga terlebih dahulu, lalu kita lipat segitiga ke arah bawah, meruncing ke depan, depan dan belakangnya. Lalu di sisi atasnya yang runcing kita lipat sedikit depan dan belakangnya. Itu bagian belakang putihnya, kita lipat miring diagonal ke arah atas, ikuti garis bekas lipatan tadi, terus kita lipat ke arah bawah. Terus
sebagian kiri kita lipat ke bawah, ke atas, kurang lebih berjajar lurus, jadi bentuknya kayak penggaris lurus. Kita buat zigzag seperti ini, lalu kita tekan supaya garis-garisnya menjadi lebih tegas. Setelah itu kita sudah buka origami kita. Seperti ini, jadi kita punya bentuk daun yang garis-garisnya tegas. Sekarang kita mau buat batang mawar kita. Ambil salah satu origami, kita tinggal putar atau kita linting. Pas kita linting, kita tinggal ambil salah satu daun dan kita sisipkan. Terus kita tinggal gulung bersama dengan batang mawar kita. Bagian bawahnya kita tidak perlu lem, kita cukup kita jepit atau kita tekan sedikit aja. Di sini ada tempat di bawah mawar yang bisa kita sisip. Kita tinggal sisipkan ke dalam. Kalau kita kesulitan untuk sisip, kita bisa pakai lem dan kita tempel ke bawah mawar kita. Akan merangkai bunga kita supaya tidak copot kayak mawar yang copot ini. Baiknya kita lem. Ada pink yang beda satu, jadi kita akan merangkai bunga buket kita dengan tiga warna merah mawar yang sama. Tas bebas yang mau kita pakai, biar dia tidak terlalu kaku, kita langsung dulu rambutnya. Dan bawahnya boleh kita lipat meruncing ke bawah, atasnya jangan sampai lipat juga, kita cuma melipat bagian bawahnya doang. Jadi atasnya kita biarkan sedikit menggelembung biar tidak terlalu kaku. Lalu kita bisa mulai menyusun mawar kita di tengah-tengah dan kita ikat pakai karet. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. Ambil origami bebas warna apa aja untuk buat kita. Kita lipat memanjang bebas ukurannya. Di sini kita kurang lebih kita lipat setengah. Jadi kita tahu kurang lebih gede kita seberapa gede. Kita tinggal ukur ke buket kita. Kalau kepanjangan tinggal kita gunting. Kita buka, kita lipat setengah, lalu kita lipat setengah lagi. Tinggal kita gambar bentuk lurus, agak melengkung oval,
terus lurus lagi, lalu kita gunting. Kita buka, kita kasih lem di tengahnya, terus kiri kanannya kita lem ke arah tengah. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her heart is beating, memanjang secukupnya. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face, baby I don't need no space. Di sini kita tinggal merangkai semua tali dan pita ke buket bunga kita. Untuk bunga yang satu tangkai ini, kita bisa memakai cara yang sama seperti yang sebelumnya atau cara yang berbeda seperti yang akan kita lakukan sekarang ini. Pertama origami, kita ukur dulu panjang bunga kita. Yang lebih di bawahnya, kita gunting terlebih dahulu. Kertas origami kita lipat setengah. Kita buka, lalu kita lipat kiri kanannya, jangan sampai full, ke arah tengah-tengah, agak miring ke atas sedikit. Terus kita kasih lem di tengah-tengahnya. Kita taruh mawar kita di tengah-tengah, kita bungkus kiri kanannya, lalu kita selapit. Bagian bawah yang tadi sisa kita gunting, kita potong setengah dulu. Kita lipat sedikit ke atas. Lipat setengah, lalu kita lipat ke tengah-tengah, miring agak ke atas, kiri dan kanannya. Lalu tinggal kita solatif. It's not true, I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Sisa kertas yang tadi tinggal kita bungkus di bawahnya dan kita selotip atau kita lem. Sisa kita tinggal memasang pita pada dengan mawar kita. Ini adalah hasil akhir dari bunga mawar kita. Selamat mencoba. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.